Saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa? Tiga no panitia masjid tak dilakoni dewi. Nah, kue takok dengki apa takok api-apian namanya. Nah, kue dengki apa yang komentari panitia masjid? Tak jawab apa yang masjid? Ben sifat dengkimu buat lawan dewi. Gak Gus objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan gak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah gak tanggungan. Gak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba. Orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi satu kampung itu nanti ponakan saya untuk selawewu. Itu orang kena gue tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto. Pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemoto lah sementing sak desa keduman. Kaya manuk doro ra Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin nih, yang ada di Mu'in Diana. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil enggak mesti ada. Saya itu enggak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran apa ya ora roh lah. Pokoknya sebagian itu ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritani ngeten nggih, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat itu di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya sampai bayang no zaman itu. Gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat itu ada pantas sih. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan tau. Tengok-tengok, berokokan, terus ada yang nyugoi kopi. Terus di sita itu sidik-sidik, terus lah iya misalnya terus ada kiai Mustafa Dar, itu ya amil Gus, era modern ini cukup darahnya amil. Ya ada bener ya nyatanya amil tenan. Terus sekolah di pendapat, orang amil. Ngono-ngono tak wae kok bukai zakat, kalau ini sebagian mereka ya mampu S1 kadang jurusan ekonomi kontol zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti pirang kilo? 200 kilo ke? 200 kilo, wong kere ning desa itu 400. Enggak tak latih gue ben pinter, senangan mau ngaji swargon rokok, tak latih ben utekem gue bener. 200 kilo, sing wajib di zakati 400, berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu kayak pakanan doro. Kenapa? Pancur, nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800? Seberapa? Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyo manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saiki, ayo sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil yo masuk akal. Piye-piye padha-padha fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata sing penting kemoto regani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrome, kala bala tu krimu anal yatim. Nak ngekeki ana mulyanone, wong dikeki seprapat kilo iku mulyano tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Lu paham tenan to ora? Lah ngene iku jenenge ijtihad. Ijtihad tu mirip mirip-mirip, itu jenis ro'yu nasawabun yahtamilul khotok wa ro'yuka khotokun yahtamilus sawab. Pendapatku itu benar tapi mungkin salah, tapi kayak gue salah tapi mungkin